Ya pemirsa, perbandingan inflasi antar kota indeks harga konsumen se-Sumatera pada Juni 2022 mengalami kenaikan drastis. Kota Jambi berada di urutan 4 dari yang sebelumnya berada di posisi 16. Sedangkan kota Muaro Bungo berada di posisi 5 dari yang sebelumnya berada di urutan ke-11. Juni 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 1,55% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,04 poin. Dan Kota Muaro Bungo mengalami inflasi sebesar 1,43% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,96 poin. Dengan inflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muaro Bungo Juni 2022 sebesar 1,53% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,03 poin. Laju inflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muaro Bungo pada bulan Juni 2022 tahun kalender sebesar 5,62% dan tahun ke tahun sebesar 7,1%. Dengan laju inflasi masing-masing, Kota Jambi tahun kalender sebesar 5,59% dan tahun ke tahun 6,94%. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan tahun ke tahun Kota Muaro Bungo masing-masing sebesar 5,82% dan 7,63%. Perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera hampir seluruhnya mengalami inflasi. Dalam hal tersebut, Kota Jambi berada di urutan 5, sedangkan Kota Muaro Bungo berada di urutan 11. Tertinggi diduduki oleh Kota Gunung Sitoli dengan inflasi 2,72 dan di urutan terakhir diduduki oleh Tanjung Pandan dengan inflasi minus 0,03% dan Pangkal Pinang dengan inflasi minus 0,22%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.